Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My team, my adventure, with Gojek dan Lama. Siang malam ini, guys. Alhamdulillah, ini lagi hunting di salah satu tempat. Lokasinya sih di jalan alternatif menuju Bojonggede. Kalau dari arah Pemda ya, ini ada warung Umi. Dan emang ada pengen tanya jawab sama Uminya sendiri. Kenapa sih Mi dikasih nama warung Umi? Karena Umi suka ada orang tuanya. Menu yang ada di warung Umi sendiri kan apa aja Mi? Kalau boleh ceritain. Nasi uduk guys, nasi ulam buat yang doyan nasi uduk. Nah, nasi liwetnya juga guys, intinya keren banget ya. Kita biasanya nongki-nongki nongkrong di rumah teman sambil ngeliwet, tapi di sini nggak usah ngeliwet di rumah, di warung Umi sendiri sudah ada nasi liwet. Nah, harganya sendiri kayak gimana nih? Wah, harganya nggak ngerusak kantong guys, pas banget sama kantong kids zaman now, muda-mudi zaman kini. Harganya gokil banget guys, harganya di bawah 10.000 kalian udah bisa ngisi perut. Wah, enak sambil nongkrong, sambil cuci mata. Posisinya sih pinggir jalan banget, pokoknya tempatnya enak banget guys. Dan sekalian kita tanya jawab ya bentar lagi sama pengunjung setianya warung Umi. Ada ibu siapa bu? Ibu. Wah, ibu ya, dengan siapa bu? Bella, kenapa sih seneng banget nongkrong di sini? Atau masakannya ibu Umi sendiri kayak gimana sih bu? Masakannya enak, harganya murah, terus suasananya juga enak ya. Suasananya asik. Suasananya asik nih, kids zaman now, tante yang gaul juga, yang kece juga ya guys ya. Tentunya bukan tante yang ganteng ya, tante yang cantik. Nah, menurut beliau makanannya enak, murah juga, tempat nongkrongnya enak, view-nya enak buat ya mungkin buat teman-teman yang mau bawa pacar, bawa gebetan, mungkin bawa teman buat arisan pun di sini enak. Tempatnya enak banget dan harganya sekali lagi nggak ngerusak kantong kids zaman now. Aneh sendiri buat nih sahabat YouTuber Gojek, buat sahabat setia Gojek, buat sahabat setia Nadiem Makarim, mungkin buat sahabat setia pengguna akun Gojek. Dan kabar barakallah banget, per hari ini guys sudah bisa bertransaksi secara GoPay. Dan nanti pun sedang diproses sudah bisa diorder melalui GoFood, Gojek ya. Mungkin buat yang lain apa ya Gojek. Sekian dari saya, my trip, my adventure with Gojek. See you, bye-bye. Terima kasih.